Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi sama di video sebelumnya, aku akan mengajak kalian untuk bermain game Dynasty Warrior 8, Pak ya. Jadi di video ini aku akan menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star di setiap pertempuran. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir di channel ini. Jadi pastikan kalian semua sudah subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak melewatkan setiap update seru dari channel ini. Oke. Oke, jadi untuk permainan kali ini kita sudah masuk di story mode untuk kerajaan Jin. Jadi di kerajaan Su terakhir kita sudah mendapatkan semua golden star-nya ya. Jadi kali ini kita lanjut untuk kerajaan Jin. Oke, jadi untuk di permainan kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star di Battle of the Etat. Apa ini bacanya, of the Etat atau Etat nih? Oke, jadi di sini aku udah mendapatkan Golden Star-nya ya. Tapi jangan khawatir, aku akan menunjukkan dari awal gimana cara mendapatkannya. Oke, langsung kita masuk. Di sini kita skip ya. Jadi ada 4 karakter, Sima Yi, Sima Si, Sima Zhao dan Zhang Junhua. Oke, jadi untuknya aku pakai Sima Yi ini ya. Untuk senjatanya wow, lumayan ya, dapat level 4. Tapi kok hidden semua nih? Oke deh, nggak masalah. Untuk skill di sini aku pakai attack boost, mighty terror, akurasi sama equestrian. Oke, langsung kita masuk. Jadi untuk misi mendapatkan Golden Star di battle ini kita harus mengalahkan siapa nih, Cao Shuang ya, namanya Cao Shuang ya. Tapi sebelum kita mengalahkan Cao Shuang, kita harus kalahkan terlebih dahulu untuk jenderalnya. Jadi ada 3 jenderal yang muncul. Sebelum kita mengalahkan Cao Shuang, kita kalahkan jenderalnya terlebih dahulu. Untuk awal-awal kita ikuti instruksi dulu ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita tunggu. Oke, udah terbuka. Kita langsung menuju ke utara peta yang bertanda hijau ya. Kita buka gerbangnya dulu, kita kalahkan gatekeeper ini. Oke, kita tunggu sampai gerbangnya terbuka, langsung kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ada siapa nih? Li Sheng ya. Langsung kita kalahkan, Pak.
Oke, sip, mantap. Kita tunggu instruksi berikutnya ya. Jadi kita setelah mengambil ahli base armor musuh ya. Oke, langsung kita menuju ke tengah peta yang bertanda hijau ya. Pokoknya untuk awal-awal kita ikuti instruksi aja. Defeat Dengmi. Dengmi apa Dengmi tadi? Pokoknya itulah. Oke, kita lewati aja ya. Mana? Ah, ini Dengmi. Oke, langsung kita kalahkan ini, Pak. Oke, mantap. Kita tunggu sekali lagi untuk instruksi berikutnya ya. Oke, ada tanda hijau di sebelah timur peta ya. Jadi kita nggak usah pergi ke sana karena nanti bisa teratasi ya. Jadi kita tunggu di sini aja. Jadi nanti gerbang ini terbuka, Pak. Tuh kan. Jadi nggak usah repot-repot pergi ke sana ya. Oke, kita tunggu sampai gerbang ini terbuka, Pak. Nah, ini dia. Kita langsung kalahkan Shin Chang ini ya. Oke, mantap. Kita ambil drop weapon-nya. Jadi ada dua pasukan embus ya. Dua pasukan embus datang, langsung kita kalahkan dua-duanya, Pak. Kita kalahkan yang dari selatan ini dulu. Hindamu. Oke, ada dua jenderal ya. Hindamu sama Lucy. Kita cek. Ah, ini sudah muncul ya, Chao Shuang. Jadi untuk misi mendapatkan Golden Star-nya ini jangan langsung kalahkan Chao Shuang ya. Tapi kita kalahkan tiga jenderalnya dulu, yaitu ada Chao Shun ini, lalu Chao Shi sama He Yan. Nah, ketiga jenderal ini kita kalahkan terlebih dahulu, baru kita kalahkan si Chao Shuang ya. Jadi di sini agak apa ya? Gampang-gampang susah sih. Tapi untuk saran saya mending kita save dulu, takutnya nanti jika gagal kita bisa ulangi ya. Oke, kita save dulu. Oke, ada siapa? Yan, Chao Shun. Oke. Ntar jadi kita sedikit pancing ya. Nah, ini Chao Shun sama He Yan sudah kalah, tinggal satu jenderal. Mana? Nah, ini Chao Shi. Oke, mantap.
setelah kita mengalahkan ketiga jenderal ini, langsung kita kalahkan Zhou Shuang. Jadi dia kabur ya, jangan sampai terlambat, Pak. Ah, oke, mantap. Hampir aja. Jadi kalau nanti Zhou Shuang sudah melewati ini, gagal, Pak. Oke, kita tunggu ya, Pak. Mantap, berhasil. Sini aku skip aja. Jadi ada cut skin di sini. Jadi seperti itu, Pak, caranya. Gimana, gampang banget bukan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan like video ini. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye. And so now I wish to announce my withdrawal from public life. My son, sure, shall take over for me. Father, why would you choose to do this? We need you now. You have grown physically, but not mentally, it would seem. You're grown men, both of you. Don't you think it's time that you stood on your own two feet? Well... Listen to me. Sure. Zhao. You have talent, but you must strive for more. Be not happy with now, but think of tomorrow. Only with focus will you be able to... My lord. If you continue to baby them, they will never become men. I knew it would happen, but I did not think it would be so soon. What are you going to do? Zhao. What do you mean? You know I'll always be there to support you. Okay.